Halo konco-konco, tulur-tulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Mogul Audio. Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana mengukur bias power crash audio rakitan. Oke dulur, memakai trafo 10 ampere kali 2 dengan tegangan 40 VAC ya. Saya seri, jadi power ini keluaran CT 80 VAC ya. Jadi power ini memakai tegangan 80 VAC. Satunya lagi power 3 tingkat atau 3 setik, yang satunya lagi power crash audio. Power ini sudah sejak dari dulu-dulur saya buka kembali, buatan tahun 2015, lama sekali dulur. Oke, kita ukur biasnya di final dulur. Kita colokan kabel warna hitam di speaker atau di CT atau ground, sama saja dulur. Colokan hitam, kita colokan di colokan speaker. Skalanya memakai 20 desibel ya di avometernya. Kita colokan di speaker seperti ini untuk colokan hitam dari avometer, dan yang merah langsung ke basis final TR Sanken ya dulur, di basis TR final Sanken seri A 0,50 dulur untuk biasnya, untuk tegangan transistor yang seri A. Oh, seri C. Oke, kita ulangi dulur, mungkin tidak kelihatan. Kita colokan yang hitam ke ground dan colokan merah ke basis ya, 0,50 ya dulur, sekitar 0,50 skala di 20 volt DC, 0,50. Dan yang seri A sama dulur, 0,50 di final basis seri A. DC offsetnya 0 dulur. Untuk DC offsetnya kita ukur skalanya, kita kecilkan di avometer. DC offsetnya 0,1, kadang 0, tidak apa-apa dulur. Untuk di DC offsetnya. Oke, kita ukur lagi biasnya dulur, supaya paham. Kita ukur di driver emitter transistor C5198 dulur, 0,50 dulur, sama saja mengukur biasnya di emitter ini, dan ini emitter seri A untuk drivernya, 0,50 juga di A transistor C. Oke dulur, sudah paham? Pas di basis final ataupun di driver emitter sama saja dulur. Kita ukur lagi DC. Oh, kita ke basis 0,50, dan ini untuk DC offsetnya 0 ya dulur, di emitter air kapur ini skalanya di 2000 milivolt untuk pengukuran DC offset. Oke, kita rubah ke skala 200 volt DC lur untuk mengukur jatuh dayanya, berapa tegangan di power amplifier ini. Oke, colokan hitam tetap di loudspeaker, dan yang merah kita colokan ke body TRC5198 pendorong final ini telur, sama saja karena disankan sangat sulit di body. Oke dulur, 105 desibel ya untuk rangkaian ini. Jatuh dayanya kita ukur di PSU pusat 106-105 desibel, atau di body driver ini dulur, dan ini driver seri A sama dulur, 105 DC.
bisa kelihatan untuk tegangannya dulur 105 min di body TR seri A ini. Dan ini di driver seri C 105 juga dulur. Tidak apa-apa dulur, dikasih tekanan tinggi asalkan memasangnya dengan benar. Driver ini cukup lama sekali ya dulur, 2015 yang lalu saya buat. Kemudian saya buka untuk mereview cara mengukur bias. TR finalnya cukup 2 set dulur, Sanken seri C 1295, A1295 dulur, Sanken seri tertinggi. Dan induk IC-nya memakai C4558. Dan ini bias atau DC offsetnya sama dengan crash dulur. Biasanya power ini saya angkat untuk middle PNC 10 in dulur. Oke dulur, itulah tadi sedikit tutorial dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Audio. Semoga sukses dan jaya selalu.